Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Agama. Maknanya kalau diikut perintah Allah ni, diikut apa saja suruhan, apa saja suruhan agama. Inilah tu. Nombor dua. Mantap. Mantap keyakinan kepada Allah. Ni. Dan pastinya yakin ini dikatakan yakin yang jazam. Dah belajar jazam ni apa, tak cerita lagi lah. Kalau tak tahu, tanya. Kalau mungkin pun yang baru-baru dengar, tak tahu jazam ni apa, tanya. Kalau tak tanya, saya anggap semua orang dah tahulah. So, kita dah ulang banyak kali ni. Ni. Dia yakin mereka ni jazam. Yakni, tidak di celahi oleh syak dan atau waham. Ni. Nombor tiga. Yakin, bukan yakin, berpegang teguh dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ada sunnah perkataan, perbuatan atau diamnya Nabi. Tiga. Buat nombor lah, enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Mengekali huruf. Mengekali huruf. Ulama kata apa? Tunggu juga apa? Agar didekati oleh malaikat rahmat dan Allah sayang pada mereka yang senantiasa bersuci. Hibbul mutatahirin. Ni. Empat.
4. 5. Lepas tu belajar ni nak ke salin. Kalau tak salin ni memang ngantuk lah. Tiba yakin akan janji Allah. Terutama dalam urusan rezeki dan janji balasan. Baik. Ini. 6. Rela menerima qadha Allah. Sama ada dalam suka atau duka. Dia sanggup terima qadha Allah. Tak kira dia suka ke tak suka ke. Ini pilihan para wali ya. Wali yang beli mantap keyakinan ada Allah Qadar. Tujuh. Oh, tujuh. Putus harapan dengan makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya bulat hati dengan Allah. Bulat hati dengan Allah. Oh, tamat, tamat. Sambung. Sambung dekat muka sebelah. Semua apa? Apa ni? Depan. Okey. Okey, berapa ni? Mana saya dah silap nombor ni? Aku ikut perintah Allah. Yakin dengan keimanan. Tiga. Pegang pada sunnah. Empat. Mengkari wuduk. Rela. Lima. Lima. Kalau Allah pada suka dan duka. Enam. Yakin dengan janji Allah. Lima. Enam.
7 8 dengan makhluk 7. Oh, itulah dia 8 lah. Ha, 8. Tabah dan sabar dalam menanggung derita. Kita kata ujian lah. Kita kata ujian. Apa boleh ketabah dan menderita? Kerana mengharapkan pengampunan Tuhan. Orang yang menderita ni ada ujian ni. Kalau dia sabar, Allah bagi dia syurga lah. Atau walaupun pada penyakit yang dihinggapi sekalipun. Sebab tu orang-orang wali ni, mereka ni sangat tabah. Sangat tabah. Penderitaannya mereka alami, kepayahan mereka dalam dakwah ke, kepayahan mereka dalam apa saja dalam kehidupan ni, mereka letak satu benda pada hati mereka, tabah. Tabah ni kat hati. Mereka sangat strong. Kenapa mereka strong? Hati mereka ni selalu diberi makan. Dengan apa? Dengan zikir lah. Dengan zikir. Jadi hati dia kuat. Hati dia sihat. Jadi apa juga ujian dalam kehidupan dia, mereka cukup kuat. Maksudnya tu dalam ayat Quran kata wali ni tidak ada duka cita pada mereka. Tak ada duka cita. Hidup mereka bukan duka cita. Hidup mereka ingat Allah, ibadah pada Allah, buat baik pada orang, ibadah pada Allah, himat pada masyarakat. Itu kerja dia. Dan dia memiliki hati yang sangat tabah. Allah uji dia macam-macam. Dia tak sabar, tak sabar. Ini yang dikatakan perjalanan para wali. Ada orang dia bila comfort zone dia okey lah. Sekali diuji sikit dia akan kabut. Diuji sikit dia akan kabut. Maknanya dia tak nampak kat situ. Yang watak dia ni bukan watak orang-orang soleh. Tapi watak dia ni hanyalah watak masyarakat umum. Dan kadang-kadang lebih teruk daripada masyarakat umum. Lebih teruk. Jadi maknanya dia nak kena tahu iman dia tahap mana, kekuatan dia tahap mana, rezol dia tahap mana, bila Allah uji lah. Kalau Allah tak uji memang tak nampak. Tak nampak. Jadi bila Allah uji pun nampak. Dekat mana kita level mana ni? Level sabar kita level mana? Macam kita pergi hospital kan? Kita pergi hospital, nanti dekat emergency ni kalau kita sakit, dia akan tanya sakit kita level berapa? Berada tengok tak? Satu sampai berapa? 10. Kalau kita kata 9, ni 9 sakit nak wanak dia kata. Bukan 9. 7, 7. Sakit tu level apa? Kalau okey boleh tahan. Tapi sakit, mungkin level 4 atau 5 gitu. Dia nak tahu level sakit kita. Sebab apa? Mungkin dia nak bagi level ubat yang perlu lah. Pilkiller yang macam mana ke tak tahulah. Ini doktor punya kepakaran kan. Tapi kita tak pernah check. Ada benda yang kita kena check dan pastikan kita selamat ke akhirat. Satu, kita kena check level nafsu kita mestilah mencapai paling kurang dikatakan mutmainnah. Dan kita kena belajar, ada dua belajar dulu lah mutmainnah ni apa. Dan kalau level iman, dia mesti mencapai kurang-kurangnya iman ayan. Kalau iman ilmu, iman taklid, habis. Maksudnya tak selamat lah. Kalau nafsu, nafsu amarah, nafsu muhimah, nafsu lawamah pun habis. Tak selamat. Imam Ghazali kata, engkau akan masuk neraka. Mesti sampai ke kurangnya mutmainnah. Itu level-level ni yang kita nak kena check. Ilmu, apa nak check? Fardhu Ain. Mesti lengkap. Tiga subjek. Fiqh, tauhid, tasawuf. Kalau tak lengkap, ilmu pun tak ada lagi. Amal, mesti peringkat amal soleh. Macam mana amal soleh? Kita belajar dah. Amal soleh macam mana? Jadi, benda ni yang perlu kita lihat pada diri sendiri. Bukan lihat benda orang lain. Lihat pada diri sendiri. Nak pastikan inilah benda yang kena diukur sebelum mati. Taubat macam mana? Taubat dah okey tak? Dikir macam mana? Dikir dah okey tak? Selawat macam mana? Selawat dah okey tak? Kalau tak tabah dalam taat, tak mungkin tabah dalam ujian. Dalam nak buat taat pun tak tabah. Buat sikit je, malas lah.
Buat zikir je tak istiqamah. Dia yang paling payah ni istiqamah. Saya dah tengoklah. Dulu lah 10 tahun lalu, 15 tahun lalu ada kadang-kadang kawan ni diikut, kita boleh ikut eh. Mana surah kita kajar diikut. Selalunya tak istiqamah. Dia boleh buat 2 3 bulan lepas tu hilang. Ha. Terutama bila ada benda lain datang. Saya tanya kenapa dah lama tak datang? Dah dapat anak, susah nak datang. Sebab dapat anak. Bila ada benda lain datang, selalu dia tak istiqamah. Banyak juga orang lain kat luar nak murid yang bujang-bujang, tiba-tiba dah tak nampak dah kat surau. Rupanya dah kahwin. Dapat isteri. Habis, hilang semua. Dia kata belajar kat mana? Bukan sibuk Ustaz, tak belajar lagi lah. Nampak. Saya tak kisahlah belajar dengan orang lain tak apa. Tapi tak dapat belajar lagi. Itu yang kesian tu. Itu yang kesian. Bukan mudah nak istiqamah. Ini benda paling payah. Tapi kalau dia dapat istiqamah ni, dia hebat lah. Allah akan bagi dia suatu hadiah pada dia lah. Dia boleh berubah, dia boleh beramal. Itu nama dia apa tu? Nama dia hasil istiqamah ni, dia menyebabkan kita berubah. Seperti mana cerita Syekh Ramli kan? Ulama besar fiqah. Dia dulu, fiqah awal belajar dia putus asa. Dia belajar tak faham. Akhirnya dia mengajuk. Dia pergi duduk dalam gua. Dia duduk dalam gua, dia termenung. Lepas tu Allah takdirkan dia melihat air yang jatuh daripada atas gua ni, menitik. Tak, menitik. Dan dia nampak batu tu lekuk. Batu yang kena air ni, menitik, lekuk batu tu. Dan dia diberi ilham oleh Allah dan dia berkata pada hati dia, kalau batu yang keras ni pun boleh lekuk dengan air yang lembut. Maknanya hati aku ni boleh boleh faham dan boleh berkesan dengan selalu aku datang belajar. Dia fikir gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk istiqamah dalam bentuk ilmu. Akhirnya dia jadi ulama yang besar. Gitulah. Jadi yang beri kesan ni sebenarnya istiqamah. Kalau kita datang kuliah sekali-sekali, datang ceramah umum sekali-sekali, dengar cakap saya, kita tak akan berubah. Kita tak akan berubah. Kalau kita jumpa kawan kan, dulu katalah kat tutup aurat ni, tiba kita nampak tutup aurat. Dia mesti ada pergi belajar mana-mana. Cuba tanya. Jarang dia boleh berubah begitu saja. Jarang dia boleh berubah. Suami kata berubah, dia berubah. Jarang. Dia mesti ada cahaya yang masuk dalam hati dia. Itu namanya ilmu agama. Ni saya lihat pengalaman saya lah. Kadang-kadang kita nampak dia punya moden ni, hidup dia lebih barat lah. Lebih moden dia barat lah. Sampai kita kata macam tak ada harapan untuk dia ni berubah. Kita kata gitulah. Tapi sebenarnya sebaliknya berlaku. Dengan apa? Dengan dia duduk pada majlis ilmu. Tu nak berubah ni kena duduk dalam majlis ilmu lah. Kalau tidak, kita tak dapat lah. Kita boleh berubah. Yang penting, yang paling takut kita mati dalam keadaan serupa je kita. Serupa je . Tak ada rasa nak qada semayang, tak ada rasa nak tambah ibadat, tak ada rasa nak zikir, tak ada rasa. Ada rasa apa? Rutin harian je. Pergi kerja, balik kerja. Balik kerja, pergi kerja. Pergi kerja, balik kerja. Cuti dari Cina, cuti dari Melayu, pergi jalan, bawa anak-anak. Itu je rutin kerja, tak ada apa-apa. Tak ada benda. Lepas tu hujung minggu duduk rumah, masak kemar rumah, basuh baju, gini, gitu. Itu je lah. Tapi dari segi ibadah, kita tidak berubah. Ni yang bahaya ni. Lepas tu jaga-jaga . Ramai orang kena gitulah. Nombor 9. Rajin diri dalam mentaati perintah Allah. Merasa nikmat dalam berbuat taat. Kita kena rasa tau. Aku datang belajar ni, kita kena rasa aku datang belajar ni sebab aku nak ikut perintah Allah. Kita kena rasa gitulah. Kita baca selawat, aku selawat ni
aku nak ikut perintah Allah. Apa ayat? Allah sebut dalam Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kita kena rasa ini perintah Allah ni. Aku buat ni perintah Allah. Kenapa kau ikut perintah Allah? Allah suruh ikut untuk selamat, ikut perintah dia. Wa atiu Allah wa atiu Rasul. Ikut perintah Rasul. Jadi kita ni buat ni kadang-kadang dia jadi rutin tau. Sebab dulu kita duduk asrama, kita dah semayang. Jadi adat tau. Sebenarnya ini jadi adat. Tidak ada sifat kehambaan, tidak ada rasa di perintah Allah ni aku mesti ikut, tidak ada. Jadi menyebabkan tak ada datang rasa rajin. Tapi kalau kita rasa, kita ikut perintah Allah ni, Allah akan beri kita redha, Allah akan ampunkan kita, Allah akan beri kita syurga, Allah selamatkan kita dari siksa kubur, Allah selamatkan kita dari siksa neraka, menyebabkan kita buat ni dengan rasa aku taat. Belum datang rasa kasih lagi. Aku taat. Kenapa aku taat? Ini perintah Allah. Allah ni siapa? Ha. Kalau cerita Allah ni siapa lagi panjang lah. Dan kita tahulah Allah ni lah yang hidupkan aku, yang beri aku nafas lagi, yang jagakan aku pukul 4 ke pukul 5 ke pukul 6 ke. Dia yang jagakan aku. Kalau dia tak jagakan aku tak bangun dah. Siapa tu? Itulah Allah. Dia yang gerakkan kita, dia yang bagi kita kuat datang kerja, dia yang menguruskan, memudahkan urusan kita dengan anak-anak tadi. Hantar kat nursery ke apa benda ke, siapa? Allah. Jadi wajarlah aku taat kepada dia. Wajarlah aku taat kepada dia. Jadi nak kena latih cakap dengan diri gitulah. Aku mesti taat kepada Allah. Aku mesti taat kepada Allah. Dan aku mesti rajin dan taat kepada Allah. Lepas tu kalau kita tengok kita fikir yang besar-besar, dia kata apa Antara sunat-sunat solat itu, dia kata begitu Hendaklah engkau bangun pada solat ini dalam keadaan cergas. Itu nama cergas. Ni bangun solat lembik, terutama tuan terawih. Allah, hai. Muka macam nak mati. Patutnya macam mana muka pergi melancong. Kita pergi melancong kan? Pergi melancong. Kita plan dah lama lah. Kita dah buat study. Oh, tempat ni menarik, tempat ni menarik, makan sini menarik. Macam mana muka kita kat airport? Macam mana muka kita bila angkat barang? Macam mana muka kita bersampai tempat destinasi? Begitulah patutnya muka kita lebih ceria daripada muka orang pergi melancong. Ini guru cakap begitu. Tapi bila dia melancong, muka ceria. Bila semayang, muka sesiksa. Artinya semayang lambat. Empat baru nak turun dekat tingkat lima. Ini berat lah. Ini kalau macam ni kita amalkan. Maksudnya kita tak faham apa yang kita sembah. Tak faham. Sangat-sangat tak faham. Jangan biarkan nafsu tu dia bawa kita pukul 4 pukul 9 zuhur. Jangan biarkan nafsu kita 6.30 pukul 9 asar. Orang belajar agama, watak dia yang gitu. Orang yang gini selalunya dia tak belajar agama. Tapi kalau kita belajar agama, watak kita masih macam itu, maknanya ilmu tu dia tak ada beri berkat oleh kita lah. Tak boleh berkat. Ada benda tak kena. Apa yang tak kena? Hati kita sangat kotor. Menyebabkan ilmu tu cahaya tu tak masuk. Hati kotor sangat, ada benda dosa yang tak bersih. Ada dosa lama, ada daki-daki dosa yang lama. Sebabkan dia tak boleh merubah kita daripada diri kita, penampilan kita sama je. Belajar agama, macam ni, tak belajar agama, macam ni. Jadi ilmu agama ni dia jadi mental exercise dia dalam kepala otak kita. Kadang-kadang kita mampu hafal lagi. Tapi dia tidak menggerakkan kita pada perubahan. Dulu ada guru cakap. Saya tak ingat hadis ke atau kata sahabat. Di antara bala yang dikenakan orang yang menuntut ilmu tidak berubah ialah mati muda. Dia kata begitu. Mati usia muda ke. Hadis saya dengar dulu saya cakap. Di antara bala dia kata mati muda. Dia kata begitu. Kadang-kadang dulu saya dengar masa belajar saya cemas ke. Macam itu dikatakan begitu lah. Kita ingatlah sama ada ni pendapat ulama ke atau apa. Jadi apa yang kita kena faham, bila belajar ni kena ada usaha nak berubah. Dia ada usaha nak berubah. Kalau tak ada usaha, dia hanyalah salinan-salinan nota yang kita simpan. Tak ada apa. Dia tak ada beri manfaat. Lepas tu kalau ditanya dalam kitab Tuan Biolog Wafilin Kenapa orang yang berilmu ni dia tak boleh amal? Amal ni maksudnya dia berubah. Kan saya cakap dulu kan.
Ilmu tiada amal. Kenapa? Satu kenapa? Dosa tiada taubat. Ini punca yang nombor satu. Orang yang berilmu tiada amal kerana dia berdosa tiada taubat. Patut istighfar ni kena kerap. Istiqamah paling kurang 100 kali sehari. Itu paling kurang lah. Ha, paling kurang. Dulu kalau guru kata dia tu baca 300. Paling kurang. Paling pendek baca astagfirullah. Paling bagus baca astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu paling bagus. Kenapa berilmu tiada amal? Kerana ada dosa tanpa taubat. Dua dia kata apa? Ada nikmat tanpa syukur. Pernah tak datang pejabat ni? Sampai sampai pejabat je, alhamdulillah aku dah sampai ofis. Tempat aku cari rezeki. Pakai tudung dengan sempurna. Dulu tak pakai sarung lengan. Sekarang dah boleh pakai sarung lengan. Masa masuk sarung lengan ni, alhamdulillah ada peningkatan pada diri aku. Engkau yang izinkan, ya Allah. Tak pernah cakap. Ini bahaya. Bahaya apa? Satu hari akan buka balik. Dengar cakap saya. Kau tak percaya lah. Kau tak syukur, dengar cakap saya. Satu hari dia akan buka balik. Dia akan rasa rimas. Allah datangkan rasa rimas. Allah kedatangkan rasa macam ni. Allah datangkan rasa. Perlu ke? Allah Allah yang datangkan rasa. Supaya apa? Tanggal nikmat-nikmat taat ni satu persatu. Kita biasa dengar kan. Budak kat sini, tutup aurat. Pergi luar negara, dah free hair dah. Dia masih dengar tak? Betul tak? Ha. Dia masih dengar benda ni. Menakutkan lah sebenarnya. Lepas tu, kalau duduk dekat negeri-negeri yang minoriti dia, minoriti dia orang, orang bukan, minoriti dia orang Islam, majoriti dia bukan Islam, kalau tak ada grup, tak ada usrah, tak ada persatuan, ini bahaya. Kerana siapa nak tangkap, betul tak? Dulu abang saya belajar sana. Dia kata budak Melayu duduk dengan negro ada dia tu. Ha, dia kata kat terang ni. Mak tak tahu. Ha, mak dia tak tahu. Ni pelajar Malaysia ni dia kata. Ha, jadi mereka-mereka yang ada usrah ni pergi dan nasihat. Ada yang sampai gagal belajar pun ada. Tak nak balik, turut sana. Duduk dengan orang bukan Islam. Agama wallah alam lah. Harap-harap kekal lah pada agama dia. Ha, ni kalau kita untunglah kita ni duduk di tempat yang tanah Melayu ni lah. Surau banyak, masjid banyak, orang Islam banyak. Ha, kalau macam kementerian ni, saya rasa mungkin lebih 90% orang Islam juga. Saya rasa lah. Jarang saya jumpa bukan Islam. Ha, yang saya jalan-jalan tengok lah. Jarang lah jumpa. Ada-ada tapi tak ramai. Bukan soal tu. Kalau diorang ramai pun tak ada masalah. Saya dulu pernah juga kerja syarikat yang kita kata ramai lagi bukan Islam. Saya pernah kerja. Paling 5 tahun kata kerja tu. Tak ada masalah ni. Diorang tak pernah buat masalah kat kita. Cuma kalau kita tak berubah, dah sebab sikap kita je sebenarnya. Kadang-kadang diorang lebih hormati kita. Jadi, syukur bila dapat duduk dalam suasana taat. Macam inilah ni department ni. Saya rasa ini the only department dalam kementerian yang dia buat fardu ain lagi Jumaat. Saya rasa lah. Tak tahulah mungkin ada yang lain buat, saya tak tahulah. Sampai dulu jaga tu kata, abang kerja sini ya? Dia kata. Tak, saya tak kerja sini. Abang suruh datang. Dia kata. Saya ingat saya kerja sini ya? Tapi abang pakai jubah ke tak? Wah, pakai jubah bukanlah kerja sini. Dia kata. Dia tak ada apa nak bual kan ikut. Maknanya Allah sediakan ruang mengaji dalam waktu kerja dan dibayar gaji. Mengaji dalam keadaan dibayar gaji. Ni tak potong gaji ni. Ha. You all punya boss pun nampak welcome. Tadi dia tegur saya pergi tadi kat luar. Dia Ustaz, masuk dalam ke? Saya duduk luar, saya malam masuk dalam lagi. Tak masuk dalam ke? Tapi tak ada orang lagi, tak apalah. Dia masuk dalam duduk sini kata. Ha, tadi. Saya first time body saya tak nak jumpa dia. Dia nampak pendek eh. Dia kan, dia tu. Ha. Sebab bunyi cakap ada bunyi orang Sarawak. Ha, tu saya tahu lah dia. Maknanya syukur ada bos yang support. Walaupun dia sibuk tak dapat nak ikut kan. Tapi ada bos yang support kita yang perjalanan agama tu. Oh, tak dapat dekat swasta. Betul juga.
terdapat kebelasan. Dan kita antara orang yang Allah pilih untuk duduk dalam suasana tu. Itu lagi bagus. Itu lagi nikmatnya, kena syukurlah. Kalau Allah nak keluarkan kita, senanglah. Ditukarkan kita. Dan tempat yang kita nak pergi ni, Allah kaki mengumpat dengan ramai. Kaki mengumpat dengan ramai. Sampai orang panggil mengumpat department. Allah lagi teruk. Dan kita dicampak dalam tu. Dalam keadaan kita tak kuat. Tahu? Sekejap lagi orang ni cerita pasal orang ni. Orang ni cerita, Allah, lemas betul. Tapi kalau Allah pelihara kita, dia tak campak kita dalam tu. Dia campak kita tempat-tempat yang orang kawan boleh bantu kita dan taat. Tu adik saya pernah kata antara nikmat dia berhenti kerja, dia berhenti kerja. Umur dia berapa dah dia berhenti? Ramalah. Dia kata, I'm free from membawang. Gitu. Betul juga saya kata tu. Okay. Tapi sebenarnya dekat diri kita juga, betul tak? Kalau kau nak bawang, kau je pasal lah. Jangan campur. Itu je. 9 10. Berkasih sayang sesama makhluk. Ini kasih sayang sama makhluk ni, ini yang dalam hadis kata, tidak sempurna iman seseorang hingga engkau kasih akan diri, akan saudaramu seperti engkau kasih dirimu sendiri. Ini tanda apa ni? Antara tanda, tanda sempurna iman. Okey, 10. 11. Lepas tu mesti ada kasih sayang. Kawan, jiran, ahli keluarga, binatang. Mesti ada rasa kasih sayang. Tu saya cakap, kalau pergi mana-mana, bawa makanan kucing dalam kereta lah. Taruh dalam botol. Dalam botol air mineral ni. Ni, taruh makanan kucing. Sebab sekarang ni orang buang kucing. Kat masjid orang buang kucing. Kat surau orang buang kucing. Kedai makan ni biasalah. Kita kena nampak kat kedai makan ni kucing dia memang teruk-teruk lah. Dengan bulu dia tercabut apa semua kan. Dengan dia punya lapar tu, sampai kita makan, dia boleh panjat. Tahu tak? Kau tengok tak? Dia panjat diri. Tak, dia kasi depan tu. Kat sini tau. Dia dah tak ada rasa takut dengan orang dah. Tak ada rasa malu lah. Dia panjang gitu kan. Kadang-kadang dia gurat tangan dia. Macam dia tepuk. Memang orang bawa kucing dekat kedai makan lah. Lalu ada orang bagi makan. Saya dulu pernah rumah saya ni, sebelah rumah saya masjid. Orang buang kucing kat masjid. Kadang-kadang ada lah. Dua pupu saya tu rajin pergi makan. Saya nampak kalau lepas asar kan, nampak dia. Dia buka kereta, dia bawa kucing ni dekat ujung-ujung masjid tu, dia letak makanan kucing. Masa PKP masjid orang tak ramai kan? Adalah 3 orang, 4 orang yang boleh datang. Saya ingat tu ada satu masa tu, kucing ni dia datang berlari di masjid tau, dia nampak saya. Dia datang ni, dia punya ngiau ni saya rasa macam dia menangis tau. Dia punya kesian ni tau. Tapi rumah tu kadang-kadang memang saya simpan makanan kucing tu. Kerana dalam kereta pun ada. Saya ambil botol-botol ni kan. Saya simpan, saya taruh kat belakang lah. Jadi kadang-kadang kita pergi jalan-jalan musafir, kita nampak kucing, kita kadang-kadang dia dah boleh bau tau. Dalam kereta kita ada makanan. Bila kita landing kan, dia akan datang kat belakang kereta tau. Dia tunggu. Maksudnya mungkin dia bau. Jadi memang saya bagi lah. Bagi. Sama juga dekat kedai-kedai makan, dekat bandar kadang. Nampak kucing dekat bandar pun ada tau. Orang buang sana. Jadi kesian tu. Kenapa Kita nak pupuk kasih sayang kita sama makhluk. Kucing lah pun yang boleh buat kalau binatang. Jadi kalau dia datang,
Kita bagi makan ke, kita bawa tempat lain ke, takut dia berak kat rumah kita, kita bawa satu lah. Tapi jangan biarkan dia lapar. Jangan biarkan dia lapar. Kadang-kadang kita bagi makan ni, dekat dekat bandar, kucing-kucing terbiar ni, kita bagi makan, kita nampak dia makan dengan lahap. Tu lahap. Dengan pelahap lah dia makan. Kita kata kat ni kucing apa hari nak makan ni. Macam mana orang orang jual kucing dekat dekat kedai-kedai apa? Kedai-kedai jual binatang ni, cuba tengok masa dia bagi makan. Sekali tu saya datang di tengah tengok makanan. Kucing ni makan ni dua ekor ni. Allah, macam lahap. Makanya berapa kali sekali dia makan tu. Lantai dua sekali ke apa ke. Ingat eh. Ada hadis yang Rasulullah kata. Ada seorang dia bangun tahajud. Dan dia puasa siang hari. Tetapi dia masuk neraka. Kerana membiarkan kucing itu mati dalam kurungannya. Dia kurung kucing tak dimakan. Sedangkan dia ahli tahajud. Dan Rasulullah kata, dia ni ahli neraka. Kenapa ni? Tak ada kasih sayang. Tak ada kasih sayang sama makhluk. Jangan biarkan pokok kita mati. Ni ada orang cerita besar. Pergi nursery, pokok ni bang cantik bang. Ni cantik, ni cantik. Sampai rumah 3 hari mati. Dia suruh anak dia jirus, anak dia suruh dia jirus. Dia suruh suami dia jirus, suami suruh dia jirus. Dan pokok tu mati. Ini tak baik lah. Kalau kita rasa kita ada masa kan, biar pokok tu kat sana. Pokoknya ada orang jaga dia. Agaknya masa kita pokok tu kita angkat, pokok lain kata, matilah kau 3 hari. Makcik ni dulu dia beli kat sini 3 pokok, 3-3 dah mati lah pokok kata. Datang lagi, habis kau, mati kau, mati kau. Agaknya pokok tu bila kita angkat menangis dia. Mati aku, mati, 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 mati. Kenapa? Dia tengok muka kita dah tahu, ini muka pemalas dia kata. Cerita besar. Nak buat gardening lah, nak buat benda ke. Tak payah agak. Kalau kerja macam ni ya. Kalau rasa tak ada masa, biarkan pokok tu kat nursery ya. Dan bila kita bawa dia, mati kat rumah kita, buat apa. Ni ramai orang buat ni. Nak tanam orkid lah, tanam apa lah, tak payah. Biarlah tinggal cerita-cerita saja. Ini cerita besar. Okey. Apa nombor 11? Tawaduk. Dan merendah diri. Kamu tu. Kerana merasakan semua kelebihan itu adalah anugerah Allah. Kita kalau orang rendah diri pun yang orang, orang putih kata down to earth. Kita pun seronok. Kita pun seronok. Tapi kalau orang cakap tinggi-tinggi ni, kita pun tak kenal. So, tawaduk ni dia dia mengikat hati manusia lah, ulama kata. Dia menyebabkan manusia kasih. Menyebabkan Allah sayang. Tawaduk. Memang tak ada apa yang perlu kita banggakan. Sebenarnya lah. Apa juga kelebihan kaya, keturunan yang baik. Bapak kita ada pangkat sana, pangkat sini. Sebenarnya itu adalah anugerah Allah. Tak ada apa yang kita boleh cakap yang kita ni bagus, yang kita ni baik. Sebenarnya tak ada lah. Cuma kalau kita tak sedar, itu yang kita lupa diri lah. Lupa diri kita sebenar siapa lah. Jadi tawaduk ni pakaian para Rasul. Tadi dulu hayat iwat tawaduk dalam kitab-kitab berzanji disebut. Jadi moga kita dapat tiru lah. Kenapa? Para wali ni mereka mengikuti perjalanan para Rasul. Ni ayat tadi 12 ini dekat permulaan kitab lah. Kalau belum mengaji hikam dekat permulaan kitab ni dia, dia cerita benda ni 12 menyedari
bahawa syaitan itu musuh yang nyata. Ha, ini PKP dah boleh pergi surau ni. Kalau boleh belajar kat surau, pergilah belajar kat surau. Saya jumpa Ustaz Ridaudin ni kat rumah dia. Dia kata dia dah ajar online juga. Dia masuk PKP tu. Dia kata, sabar tak? Tak sama. Yang mengajak pun tak sama. Yang timah belajar pun tak sama. Dia, sistem kita ni, pondok ni dia kata, kena duduk menghadap macam ni. Ha, kalau boleh pergi, pergi. Kalau boleh datang, datang. Eh? Minjit surau ke mana, kena duduk menghadap dia. Kata. Kalau online ni tak sama. Kata. Tapi orang kata tak ada rotan akal berguna tu lah. Tu dia kata. Itulah pun yang boleh buat. Ha, lepas tu bila buka kelas balik, dia akan pergi minjit lah. Dia kata. Tu dia yang mula pergi minjit ni. Dah bulan lepas pergi minjit. Kenapa? Ilmu ni dia tak boleh begitu lah. Dia kena duduk menghadap. Ha, dia adab dia gitulah. Peraturan dia untuk turun ilmu ni datang ke hati kita ni, sebolehnya kita menghadap. Sebolehlah. Ha, kalau kekangan-kekangan PKP ni atau lain cerita lah. Tapi kalau boleh menghadap, menghadap. Eh? Ha. Menyedari bahawa syaitan itu musuh yang nyata. Kepada mereka itu menurut akan kehendak. Ya. Mereka tu apa? Tu para wali tu. Ni. Tengok ni. Okay, ni 12. Eh? 12 perkara. Tengok ni. Banyak perkara yang melibatkan perbuatan hati. Macam ni. Ni kalau kita mari kita tandakan dengan warna lain ni. Supaya kita ternampak. Okey. Ini yang kita tanda warna ni dia melibatkan perbuatan hati. Ni kot. Ni. Ni melibatkan perbuatan hati juga. Ni. Ni pun perbuatan hati. Harap. Harap juga dalam hati. Ni. Kita tengok eh. Dia bertujuh ni ada 2, 4. Ni tambah ni pun kerja hati. Ini kasih sayang ni pun hati. Tawaduk ni juga perbuatan hati. Sedar ini juga sedar pada hati. Ini solat ke apa benda ke. Ini zahir. Ini zahir. Ini perintah Allah ni zahir. Banyak zahir. Pegang teguh sunnah ni, ini zahir. Mengekali wuduk ni, ini zahir. Kita ikutlah perjalanan ni. Tapi maknanya 2, 4, 8 perkara daripada hati hanya boleh dilakukan apabila dia memiliki hati yang bersih. Kalau tak boleh buat. Dia memiliki nafsu yang tahapnya kurang-kurangnya mutmainnah. Jadi maknanya dia ada 2 perjalanan. Para wali ni dia ada 2 perjalanan. Ha, kita ambil ni balik. Sambung eh. Kamu sini. Kalau kita ringkaskan, dia memiliki 2 perjalanan. Ini. Ah, ha? Ada padanya. New ni apa ni? Ini apa? Ha? Ini apa ni? Para wali. Para wali tu lah. Dua perjalanan. Satu ni nama dia perjalanan lahir.
Dan satu lagi yang kita tahu, berlawanan dia adalah dikatakan perjalanan batin. Dan bila kita fokus pada bab ni, perjalanan batin ni, dia memerlukan kebersihan hati ni, untuk dia melaksanakan redha, dia melaksanakan apa-apa yang hijau ni, yakin, redha, qada, qadar, hanya harap dengan Allah, tidak ada harap dengan makhluk. Dia memerlukan hati yang bersih. Yang bersih. Maknanya bersih ni nak kena buang segala sifat-sifat yang tak baik. Nak perlukan bersih. Jadi inilah benda ni perlu dipelajari dalam perjalanan ilmu tasawuf ni. Dalam perjalanan ilmu tasawuf. Ini antara cabang ilmu fardhu ain. Banyak orang belajar kat masjid, dia suka belajar buat solat sahaja. Tauhid pun kalau ada kelas pun tak datang. Dia tak tahu ada lagi benda tasawuf pun belajar juga ni. Pun tak reti tasawuf tu apa. Sampai pencin tak reti tasawuf apa. Ni beratlah sikit. Jangan biarkan diri kita macam itulah. Nampak sangat kita tak tahu apa-apa dari hidup ni. Maknanya mesti ada guru bimbing pada batin. Ada guru yang boleh bimbing pada ibadah zahir. Supaya perjalanan ni memang ada dua. Dua perkara ni. Yang dia punya matlamat dia adalah satu saja. Ni. Ni. Mesti dah dia buat ni dalam maksud mengharap ridha Allah. Ingatlah dulu saya ada bagi beberapa perkara ni. Ingat ni. Maksud harap ridha Allah. Dulu saya ada cerita tiga perkara. Laksana ikut syariat Allah. Ini apa benda ni? Tiga-tiga ni. Yang ni, tahu perintah Allah. Okey, kalau ulang kaji ini apa ni? Ni apa benda ni tiga ni? Tanda beragama. Tanda beragama. Ini kita belajar kat mana ni? Tanda seseorang itu dikatakan memiliki agama. Ni. Tanda seseorang itu memiliki agama. Tengok ni. Lepas tu, belajar ni dia akan kait sini, kait sana, kait itu. Dia akan patah balik benda-benda yang bukan bukan sama. Tapi dia ada kaitan. Jadi yang ni. Tengok ni, yang ni. Kan benda sama tu. Ramai orang melupakan perjalanan hati ni. Itu yang kadang semayang umpat ada lagi. Kadang semayang tak reza dengan ketuhanan Allah. Kadang semayang tak sabar dengan ujian kehidupan.
Melenting, mengamuk. Oh, macam-macam lah. Kenapa? Dia perjalanan hati dia tak ada. Hati dia tak ada bimbing. Dia faham Islam ni sembahyang. Ramadan ni puasa. Mak mati, tahlil. Itu dia faham. Lagi takut dia faham gitulah. Jumat kena kurung. Hari tu Jumat kena ketat. Ramai lagi eh. Saya tadi dari parking kemari pun. Saya tengok ramai lagi yang pakai seluar ketat. Sekian. Ini kesian ni. Eh. Dalam penat kerja, gaji dah berapa tak tahu. Penat dengan urus anak dengan kerja penat. Tapi hari Jumat tu kalau pakai macam tu. Kalau hari tak Jumat pakai apa tak tahulah. Kadang kita nampak kita kesian. Dan kita doakan, ya Allah, berilah kekuatan, ya Allah. Berilah kekuatan untuk berubah sikitlah. Sebelum roh dia kau bawa pindah ke alam barzah, bagi dia kekuatan. Selain kesian kan, sebut kesian. Eh? Kita tahulah. Memang sebab pakai tudung, tu orang Islam lah. Tapi kenapa seluarnya dia pakai ketat? Ini yang kadang kita rasa sedih lah. Eh? Dalam suasana orang semua dah nak pada agama, kita masih lagi tak nak ada usaha untuk berubah. Eh? Tak ada usaha nak berubah. Sedangkan Allah dah tunjuk depan kita ni berapa ramai orang mati mengejut ni sekarang ni. Tapi kita masih tak ada usaha nak berubah. Bimbang eh. Tak kena dia pun sebenarnya tak ada tak baik. Itu yang tak nak tu. Jadi, lonjakkan diri ni, bawalah diri ni kepada tempat-tempat yang baik. Supaya dapat benda baik, dengar benda baik, lihat benda baik, kenal kawan baik. Imam Ghazali kata, janganlah kau bimbang, nanti kau akan mati baik. Itu nama dia husnul khatimah. Tapi kalau tak bawa diri pada tempat baik, bawa diri tempat jahat. Kenal orang jahat, kawan dengan budak jahat. Kawan dengan orang jahat. Eh, dengar benda jahat, lihat benda jahat. Letak diri tempat jahat. Imam Ghazali kata, engkau akan mati jahat. Itu nama apa? Kena mati di su'ul khatimah. Dia tengok kawan lah. Nak kawan dengan siapa, nak rapat dengan siapa, kena perhati lah. Eh? Memang kita boleh kawan dengan semua orang. Tapi kita tak boleh rapat dengan semua orang. Especially kan kawan yang boleh bawa kita pergi neraka. Kita kena tahu, ni kawan ni tak boleh lah. Dia bawa aku jahannam. Tak boleh. Saya tu terang, jauhkan diri cukup daripada dia. Cukup. Tapi kalau kawan yang boleh bawa pergi pilihan yang baik, eh, dia boleh bantu kita dan dia sama-sama nak dekat diri pada Allah, maka kawan ni yang kita kena pegang. Tapi selalunya tidak ada pemilihan. Eh, kami kawan ni tak ada pilih. Siapa yang baik, siapa yang rapat, itu dia kawan. Dia tak peduli kawan ni apa bagi pada dia, buat apa pada dia. Atau kawan ni kena tarik kaki dia, lontar kaki dia dalam neraka. Campak dia dalam neraka kadang, dia tak kisah. Lepas tu nak kena hati-hati mengetahui bahawa perubahan itu mestilah berdasarkan perjalanan lahir yang betul dan mesti melalui perjalanan batin yang betul. Okey. Nanti kita sambung. Boleh tanya, nak tanya? Nanti sambung eh. Nasihat yang ke-19. Makna tawakal. Engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu kau mantapkan akidahmu dengan janji Allah. Nanti kita belajarlah sikit. Apa dia rukun tawakal? Tawakal ni apa? Apa balasan orang yang bertawakal? Ada beberapa nota je lah. Saya akan tunjuk nanti insyaAllah. Okey, boleh tanya. Okay. Kalau tak sempat salin, boleh snap ke? Boleh buat apa ke? Ini satu yang kita belajar nyari. Eh? Ini satu. Okey. Ini satu. Okey. Ini satu. Yang saya nak cakap tadi ni, lebih kepada ni lah, perkataan ni. Sebab hakikat ubudiah ni, dia banyak bercakap pada bab-bab redha. Redha.
Jadi rupanya Reza ni salah satu pelayanan para wali yang ada dalam ni. Hanyalah itu adalah apa yang berdamping dengan dia itu, apa sama ada bentuk zahir atau batin, inilah perjalanan yang mereka lalui hingga mereka ni diridai oleh Allah. Dan mati mereka mendapat kebaikan yang baik. Jadi perjalanan ni yang kita kena ikut lah sebagai contoh. Okey, ada soalan tak? Tak ada, nanti jumpa. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ampun maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.